Pagi ini Kamis 18 Januari 2024, kembali saya mutar-mutar di kawasan Podomoro Tenjo. Nah, pada konten klaster premium sebelumnya ada yang bertanya gunung apa yang ada di belakang klaster Damar katanya. Nah, pagi ini gunung itu juga kelihatan dari kawasan klaster Deluxe. Saya kurang tahu pasti namanya gunung apa ya. Ini kalau penglihatan saya langsung jelas sekali, tapi di kamera sedikit agak kabur ya. Nah, saya kurang tahu pastinya namanya gunung apa ini. Yang pasti lokasi gunung itu berada di Kabupaten Lebak. Kalau ada yang tahu silakan komen di kolom komentar. Pagi ini kita akan pantau spesial klaster Kenanga. Ikutin terus video ini. Dari pintu gerbang atau dari gate ke kanan adalah Kenanga Raya 1 nomor genap. Nomor 2 sampai 58. Nah, dari gate ke kiri adalah nomor 1 sampai 53. Rumah tipe 3672. Saya sudah di ujung Kenanga Raya 1 nomor ganjil. Ini adalah nomor 53 ya. Nomor 53. Terus 51. Habis 51 langsung 39 karena nggak ada nomor 4. Nah, di ujung sana dari gate ke kanan progresnya ketinggalan jauh ya nomor genap. Kenanga Selatan 1 nomor genap ya. Sebelah kanan inilah nomor 2 sampai 58. Sebelah kiri Kenanga Selatan 1 nomor ganjil nomor 1 sampai 39 tipe 3060. Masih kondisi checklist atau serah terima dari kontraktor ke developer. Itu banyak tulisan checklist. Jadi kalau udah serah terima, nah itu udah ada itu, ada stiker, tuh, KDR 1, bukan KDR, KGR, Kenanga Raya 01, nomor 55. Nah, ini kalau checklist kondisinya ada tulisan-tulisan di kacanya itu. Kenanga Selatan 1 nomor genap mulai dari nomor 2, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 26 nih. Larasati, Mbak Larasati. Ini posisinya di hook. Ada kelebihan tanah.
Sebelah kiri dari arah masuk, nomor ganjil dari nomor 1 sampai nomor 19 ini, 19 ini sampai pembatas ini. Dari pembatas ini nomor 21 sampai ujung nomor 39. Kenanga Selatan 1. Sebelah kanan nomor genap, mulai dari nomor 28 sampai 58. Kenanga Utara 1, nomor 2 sampai nomor 16, yang sebelah kanan dari arah masuk ya. Nah, kalau yang nomor ganjilnya itu, nah ini dia, nomor 1 sampai 19, dia bentuknya L ya, L, bentuk L seperti ini, sebelah kanan ini masih kosong. Kenanga Utara 2, sebelah kiri ini adalah nomor ganjil dari nomor 1 sampai 11. Sebelah kanan nomor genap, nomor 2 sampai 18. Rumah tipe 30/60. Di seberang Kenanga Utara 2, Kenanga Selatan 2, sebelah kiri ini adalah nomor genap, mulai dari nomor 58 sampai nomor 2 ke arah masuk sana. Sebelah kanan adalah nomor ganjil, nomor 1 sampai ujung sini nomor 39. Ibu Ningsih, Kenanga Selatan 2 nomor 56, berarti nomor 2 dari ujung ya. Yang ujung itu adalah nomor 548, nomor 58, nomor 2 dari ujung adalah nomor 56. Seperti ini kondisinya Bu Buning sih. Kenanga Selatan 2 nomor ganjil, ada Mbak Amelia Kusnadi. Kenanga Selatan 2 nomor 59. Ini dia nomor 59, sedang ada pekerjaan pemasangan keramik. Keramik lantai ya Mbak Amelia. Sudah enggak sabar nih Mbak Amelia ini mau tinggal di Kenanga ini, di Podomoro Tenjo. Sabar ya Mbak ya. Kenanga Utara 3, sebelah kiri nomor 1 sampai 15. Di sebelah kanan ada nomor genap nomor 2 sampai 18, tipe 30/60. Kenanga Selatan 3 mulai dari nomor 39 sampai nomor 1. Nomor 21-nya kira-kira di antara pembatas ya. Sebelum pembatas ini ya, Bung Calvin, Kenanga Selatan 3 nomor 21. Nah, sebelah kiri ini adalah nomor genap, nomor 2 sampai 58. Hampir sama ini kondisinya. Sudah serah terima sepertinya dari developer, dari kontraktor ke developer. Nah, ini dia listrik sudah ada, tinggal airnya yang belum ada kayaknya. Kenanga Selatan 5, Kenanga Selatan 5 sebelah kiri arah keluar, ini adalah nomor genap. Sebelah kanan arah keluar adalah nomor ganjil. Nomor genapnya itu nomor 2 sampai 58, nomor ganjilnya nomor 1 sampai 39. Tipe rumah 3672.
Di seberangnya Kenanga Selatan 5 ada Kenanga Utara 5. Sebelah kanan ini nomor genap nomor 2 sampai 32. Sebelah kiri nomor 1 sampai 23 sama rumahnya tipe 3672. Kenanga Utara 6 nomor genap di sebelah kanan ini adalah nomor 2 sampai 28. Berarti nomor 10 punya Rahmat Hidayat ada di tengah-tengah, hampir sama progresnya ya. Sebelah kiri agak terlambat nomor ganjil nomor 1 sampai 27. Kenanga Selatan 6 ya, sebelah kanan ini arah keluar adalah nomor ganjil nomor 39 sampai 1. Sebelah kiri arah keluar nomor genap nomor 30 sampai nomor 2, rumah tipe 3690. Kenanga Selatan 7 ini jalan ini hanya satu arah karena di sana mentok ada playground. Sebelah kiri adalah nomor ganjil, sebelah kanan nomor genap. Kenanga Utara 7 sebelah kiri nomor ganjil, sebelah kanan nomor genap. Ya, sudah hampir finish juga ini. Kalau kita lihat ya contohnya ini Kenanga Selatan 8 antara nomor ganjil sama nomor genapnya ini enggak sama. Itu kenapa enggak sama? Itu tergantung kontraktornya. Berarti kontraktor antara sebelah kiri dan sebelah kanan ini beda. Ayo, siapa yang punya Kenanga Utara 8? Boleh komen kolom komentar, next update kita review. Nah, nih boleh Pak, siapa namanya? Pak Muskandar. Hah? Muskandar. Ya. Pengawas di sini ya? Pengawas ini Pak. Ini PT ini juga nih, listen. Dulu SMJ Pak ini. SMJ? Iya, iya. SMP. Ini saya masukin ke YouTube. Ya Pak. YouTube. Oke, siap. Nanti dikasih nomornya. Kenanga Selatan 9 nomor ganjil sebelah kiri dari arah masuk. Kenanga Utara 9 sebelah kiri adalah nomor ganjil nomor 1 sampai 37. Sebelah kanan adalah nomor 2 sampai 52. Ini rumah tipe 3672. Saya sudah berada di Kenanga Raya 2, dari ujung sana nomor 50 sampai dari arah masuk nomor 1, tipe 3690. Seperti ini progresnya, agak terlambat ini. Yang awal, yang nomor kecil, sudah lebih maju. Kenanga Timur 7 nomor 2 sampai 36 tipe 3672 Galdi Selby, rumahnya kira-kira nomor 18 itu dekat pembatas. Ini dia nomor 18. Rose Gold, rumahnya Kenanga Timur 6 katanya, tapi nomor berapa? Sebelah kanan ini adalah nomor 2 sampai 38, sebelah kiri adalah nomor 1 sampai 27. Rumah tipe 3672. Kenanga Timur 5 sebelah kiri nomor ganjil, sebelah kanan nomor genap. Makin cepat ini ya, makin siang soalnya. Kenanga Timur 3 dari ujung. Kenanga Timur 3 nomor ganjil paling ujung berarti nomor 25. Nomor 25 sampai nomor 1. Kenanga Timur 2 nomor genap paling ujung berarti nomor 36 sampai nomor 2. Sebelah kanan nomor ganjil. Kenanga Timur 2 nomor 25 sampai nomor 1. Kenanga Timur 2 ini rumahnya tipe 3690.
Kenanga Timur 1 rumahnya hanya satu baris ya, jadi nomor 1 sampai nomor 16. Mulai dari arah masuk nomor 1 sampai paling ujung ini nomor 16. Dari gate ke kanan Kenanga Raya 1 nomor genap nomor 2 sampai 58 agak terlambat progresnya ini ya. Saya akhir dari Kenanga Raya 2. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.